Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zawajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in ila qiyamah. Minta restu kalau tak ulumi kalau hormati ya subhani. Tambah ganteng mau ya subhani. Amin. Ya hambali ya amin. Setuju jahi. Tamu nibun. Nuriyah ibun bah ya Hashim ya kalau hormati. Jajaran pemerintah Tegal ya kalau hormati. Hadirin wal hadirat. Engkang mulia. Alhamdulillah niki kita niki diulangi khol. Ini teng zaman Nabi ya ora ana ulangan khol ngene. Tilik kuburan nek Nabi. Tapi terus kali para kiai niki kita diulangi khol. Ini ku wau ya, wonten sing gelem ana sing boten. Sing gelem khol kaya kita wonten iki. Sing boten gelem khol nggih kaya sing nika. Nggih, kaya sing nika. Khol niki mrengeti sedane para ulama. Sedane guru-guru kita niki diperingeti nganti khol. Nek Nabi ini ku buatan yang terkholi pun Nabi ini ku diperingati lahir pun. Soalnya apa? Nabi ku gak perlu didelok pungkasannya, terus mesti apa. Nek kiai ini ku ya delok burine, ya siapa apa buat. Ini kalau delok pungkasannya ini mulai didelok mati ini. Mati ini siapa apa buat. Belum kita ini dikholi. Bijing ya ono khole yai subhan ngono ya ono sih. Khole yai Amir ngono ya enten iku yai Abali ya enten. Genten niku. Nah, saniki niku tiyang nembe krasa. Nembe krasa nek khol niku wonten manfaate. Saliyane urusan dongakno wong mati ternyata khol niku manfaatnya enten. Teng pundi enten khol? Wonge ayem. Wonge tentrem. Mboten petita-petiti ngoten ya wong niku tesih khol. Saleh napa? Tiyang niku terus sadar pangkatipun. Pangkate niku sadar. Nek awak dhewe ngekholi kiai berarti awak dhewe sing sak ngisore kiai sehingga nyekel agama Islam niku nggih ngakoni nek duwe kiai lah wonten tiyang niku mboten purun khol niku terus dadine rumangsa nyekel Islam niku langsung diulang karo Quran kali sunnah. Ya, teng mriku niku akhire terus ana sing konslet ana sing mboten niku nggih kene. Mula tiyang sakniki niku yo kathah sing modho konslet cita. Soale yo mboten ngerti pangkate. Nggih sedaya niku pendereke Nabi. Neng nek tiyang niku khol niku nyadari penderek Nabi ning pangkate murid ya. Kyai. Ati adene nggih kabeh nggih penderek Nabi wis daya penderek. Ning pangkate niku murid ya. Kyai. Lah pangkat murid kyai niku ya ngeten iki. Ya tergantung biyen kyai ini ling ulang kepripun ngoten niku. Nek Nabi nggih. Sing melu Nabi niku nggih mboten santri.
sing melu nabi niku jenenge sahabat, Pak. Nah, sing melu sahabat niku jenenge tabiin. Sing melu tabiin jenenge tabi'ut tabiin. Sing melu kiai niku jenenge wudu kok ono. Tabi'ut. Untowo. Jadi kuwi misale ning derek. Derek Yai Hasyim. Jombang tetep buira rombongan kali Gus Dur Yai Subhan niku nggih santri Mbah Hasyim njamu santri Mbah Hasyim Mas Arif ning menggoke niku mboten kali wungu ngene Yai Dim nggih derek kali kiai Mahrus tebir boyo bro ini pun derek kiai Abdul Karim. Nah nembe ya Abdul Karim ini pun derek kiai Hasyim. Jadi megok-megok ini. Nah, mila menungso niku angsal iman. Niku jalure niku iso macam-macam. Nek sumber niku padha lah, begitu teng Yai Hasyim, ya teng Yai Khalil, Yai Saleh, Yai Asy'ari. Nah, Yai Hasyim niku sing ngulang kawitan niku. Niku Yai Asy'ari, abahe piyambak. Yai Asy'ari niku diulang ngaji kali Yai Khairat itu Mbah Garing ngeroto tengkul wadadi. Mbah Khairat itu pendereknya Nabi, tapi posisi ini diulang kali Kiai Abdul Halim Tengboyolali. Kiai Abdul Halim ini muridipun Kiai Abdul Wahid teng Solotigo. Dan ini muridipun Kiai Sofyan, muridipun Kiai Jabar teng Tuban, muridipun Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem. Mbah Sambo ini muridnya pun Mbah Benowo, Pak Abdul Halim. Mbah Benowo muridnya pun Mbah Cokro Joyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya pun jeng Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko muridnya pun jeng Sunan Bonang. Nah Sunan Bonang ini nembe muridnya pun jeng Sunan Ampel. Sunan Ampel nembe muridnya pun jeng Sunan Kali, jeng Sunan Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi nembe muridnya pun Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro muridnya pun Syekh Muhammad. Syekh Muhammad muridnya pun Syekh Ahmad Jalaluddin Jam Sempo. Lah, nyebut Syekh Ahmad Jalaluddin niku dereng nyebut Islam sing teng Jawa. Lah Syekh Ahmad Jalaluddin niku nembe diulang ngaji kali Syekh Abdul Malik Mongol. Syekh Abdul Malik diulang kali Syekh Alawi Amil Fatih. Diulang kali Syekh Ahmad Sohib Mirbat, diulang kali Syekh Ali Khalid Qasab. Diulang Syekh Alwi, diulang Syekh Muhammad, diulang Syekh Ali, diulang Syekh Ahmad Al-Muhajir. Nah niku tembe diulang Syekh Isa, diulang Syekh Ubaidillah, diulang Syekh Muhammad, diulang Syekh Ali Uraidi. Diulang Sayyid Ja'far Shodiq, diulang Sayyid Muhammad Baqir, diulang Sayyid Ali Zainal Abidin. Diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali. Lah niki sing diulang kali Kanjeng Nabi. Lah terus nek urusan tabik, dhewe niku jenenge tabik ping pinten niku kula. Tabik. Tabik dawa. Nggih. Nah mula Islam niku mandap niku nggih gadah corak. Per generasi niku ben enten. Lah niku mula enten ahli sunnah wal jamaah. Lah wong kok ora cekelan ahli sunnah wal jamaah niku ya repot. Sing petuk nabi niku mbok pinter, mbok goblok, mbok napa? Ya pangkate sahabat. Sahabat itu ora pinter kabeh ngono ya mboten. Lah berhubung awak dhewe ngaji, sing goleki sing pinter,
Sokapat sing ora pati pinter iku yo kathah. Nang derek mawon. Wong sokapat iku sing nguyu masjid yo enten. Lha bayangkan mboten, enten saesta ya. Nyeluk nabi keng lawang masjid mat, yo enten. Muat. Mat. Lah sokapat liyane niki yo jengkel. Kok nyeluk nabi kok mat? Padahal Quran itu pun ngelarang la ta'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'd. Ojo nyeluk nabi ku koyo nyeluk kancamu. Lah niki iki teko-teko mat. Mat. Nek sok apa teriane tak tapuk lah bene. Lah Kanjeng Nabi wis kok mlebu, kok mlebu, kok mlebu iki. Begitu mlebu mat aku kudu nguyuh. Ya nguyuh wae, kan nguyuh lho mboten golek toilet mboten. Buka jumpa langsung nguyuh neng ajenge Kanjeng Nabi jero Mas. Sayyidina Umar lah pun mboten kuat ngempet tuarek pedang ajeng diketok gulune. Kanjeng Nabi Umar aja. Ngene-ngene ya santriku. Santri desa, adate neng desane kok mecen nguyuhe sak kon-kon. Ana wit gedang ya tuyui, ana bantek ya tuyui. Ngene-ngene santriku, ning santri dono wari. Barate kaya ngono iki. Jadi ini mungkin banyak pinter. Dan ini terus kali Gusti Allah, terus peristiwa ini saking pentingnya untuk diingat bila muridnya Nabi itu yana jenis kaya ngeten itu dipun dawuhaken maca amin aqsal Madinah. Ngeten bumi ini pun aqsal. Aqsal itu buatin nek adoh itu baik. Bahasa Arab itu baik itu adoh. Aqsal itu rasa tohat. Atau pokoknya mbunin konong-konong mbunin jelas. Ini cara wongin kula itu Jabal Kat mana. Jabal Kat ini kena. Wih Jabal Kat kena pokoknya. Ini ku Aqsa. Ini ada ini baik. Ini orang Arab. Bahasa Arab. Ini ku yana. Lah ini ajeng milih kaya saya Dina Ali. Ya enten. Dipanas ini lah buatan kerasa. Dipanas iki lho mboten kerasa. Yo eneng iku sak iki nali. Lah nek awak dhewe melu nabi terus mangkat ke awak kok sak iki nali kan itu tetep mboten mungkin. Wong ngaji Allahu Akbar nek kethok-kethok. Lho rukoe bolong lho ora. Macam-macam. Tapi bagaimanapun bentuknya, nek wong petuk nabi iman iki jenenge sahabat. Sahabat, lah sahabat ini ditinggal Kanjeng Nabi lah. Begitu ditinggal Nabi, sing pengen melu Nabi, boten kepake kali Nabi, petuk sahabat. Lah ini jenenge pun boten askabu sahabat loh ini. Pun tabiin maknane nopo pendere. Sudah bukan lagi sahabatnya sahabat itu pun boten nih pendere. Setelah itu pendere. Jadi tidak ada kemudian koncone pendere. Yang pendere. Begitu lawan pendere. Lawak dhewe iki lagi nongkrong wis pendere. Lah sing cekelan ngoten niku sinten? Lah ya kantun santri. Ya ora nek takok. Kyaine teko hol ya moro. Ya penderek niku lak ya ngoten niku. Apa ana penderek niku cerewet dalile napa kyai lura ya. Nek sing takok dalile apa? Niku wis mboten penderek niku. Nah penderek-penderek ini malah ngalami pergeseran karena apa? Islam berkembang keluar dari Arab. Jadi setiap pangkat ini pasti menghasilkan yang berbeda. Sayyidina Ali geser Islam saking Arab pindah teng Persia. Begitu pindah teng Persia, Islam ketemu kalian tiang Majusi, bukan Islam. Nah karena ketemu kali tiang Majusi saking api Sayyidina Ali, Raja Rustum melu Islam ngambil menantu Sayyidina Husain. Buktine nopo?
Begitu tiang Majusi pindah Islam, menyembah api berhenti, tapi tempat menyembah api niku bangunane dhuwur namine menara. Niku digeleng arep Mas masjid tanpa api. Nah, kabeh wong Islam di luar Persia melihat masjid ono manarone, kok apik. Maka semua berlomba-lomba pengin bangun mana? Manara. Sampai Tegal jenenge menara. Lha iya menara. Iku Majusi niku. Betapa Islam itu berkembang. Ya kan itu berkembang. Islam berkembang. Nah, setelah dari Majusi terjadi peristiwa yang sangat memilukan, terjadi konflik tengkalangan santri nih Kanjeng Nabi antar sahabat. Nah, pas niku ada peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Nopo tanggal 10 Asyura. Seluruh cucune Nabi sedo terbunuh. Nah, bulan Asyura niku diinget-inget kali wong sak donya sebagai bulan duka cita. Asyura karo wong Jawa dijikok buntute tok jenenge Sura atau Sura. Wong Jawa niku Abdul Abdullah Muhammad Mat Zainal Abidin Bidin Zainal Arifin Ipin Muhammad Abdullah Madullah. Ini wong Jawa. Nah, Asyura, Sura. Lha makane begitu sampai tengkuriki dene bulan Asyura, pelajaran itu tidak boleh dilupakan. Mula wong Jawa nek bulan Sura mboten mantu. Mboten kawinan, mboten nyunatno anak karena itu bulan duka. Lha iki kula pergeseran Islam niku Asyura niku tengkuriki dadi Sura. Mula wong Yogyakarta nek bulan Sura keliling beteng 7 kali tidak boleh ngomong. Sebab napa iki ulang duka aja kokean lambe. Tiang Solo nek ulang Asyura ditandai dengan keliling benteng rebutan tahi kebo. Maksudnya ulang Asyura aja dandan. Jangan bersolek karena ini bulan duka. Cara memperingati ini bulan duka gimana? Gawe ya bubur abang putih. Merah karena tanda darah, putih karena tanda tulang. Lah, ben tambah cetha karena ini bulan lahir cucu-cucu apa bulan duka cucune Nabi, mulo santunan anak ya. Yatim bulan Syura. Loh, Asyura itu bukan Syura, itu bukan bulan Jawa. Bulan Arab nih Asyura. Buntute Syura. Ora kok suka Mahasyura itu mboten. Halusnya ini lirih Islam ini berkembang. Halus. Tiang Iran memperingati dengan melukai diri karena bagi orang Iran ini adalah tidak mampu membantu mantune Sayyidina mantune Raja Rustum berkeluarga. Akhirnya jadi orang Syiah itu, makanya orang Iran itu cintanya kepada Sayyidina idolanya Sayyidina Ali kaya wong Tegal. Artis dangdut itu banyak ning idolanya tetap Roma Irama. Sahabat itu ya banyak, tapi bagi orang Iran sahabat itu yang bisa jadi saudara itu Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali besanan sama Raja Rustum. Makanya orang Iran sampai hari ini tidak mengenal nama Yazid, tidak mengenal nama Muawiyah, tidak kenal sana, tidak boleh ada nama Yazid, tidak ada. Namanya Ali, Hasan, Husain. Nah, orang Indonesia ya tidak bisa. Orang Indonesia karena enggak punya sejarah dengan Raja Rustum, ya biasa mawon Pak Ali anaknya jenenge Yazid, biasa. Maka tiba-tiba hati-hati dengan Syiah. Ojo ora iso. Syiah itu sektoral di sana, kalaupun ada di sini enggak berkembang sejarahnya beda. Mula kiai-kiai NU ora pati ngandel ngandel-ngandel iki. Sing rada kiai ning ora NU ngandel ngoten niku biasa. Syiah. Ini lupa dengan akarnya. Kaya wong Jawa Barat mboten enten kok jalan Gajah Mada, ngoten. Bandung kok jalan Gajah Mada ndak ada. Jalan
Brawijaya aja enggak ada. Lah teng mriki ya biasa anaknya Yazid. Dan anaknya lagi Muawiyah padahal bapaknya namanya Ali. Kadang bapaknya namanya Husain, anaknya namanya Yazid. Lah makanya terus ono sing hati-hati lagu Ummi. Lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah. Neng kene itu lebih serem daripada lagu Ummi ada Indong-Indong. Oh itu luar ngeri loh. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah kenapa? Orang aku jeneng Tolkien apa-apa gitu loh ya kan aku pakai Siti Aisyah loh nih. Terus ada Fatime Jande Kaye. Ini sejarahnya beda. Loh makanya orang sini karena diajari betul dari peristiwa itu memang yang selamat satu Sayyid Ali Zainal Abidin. Dan dari Sayyid Ali Zainal Abidin yang bergerak ke sini mulut cerita itu tetap ada. Nah maka siapapun yang masih memegang cerita itu berarti dia Islam murni yang datang dari awal. Ini jenengan Islam jalur dalam. Karena Islam jalur dalam mulut rakok yang takok. Orang luar kalau datang ke suatu tempat yang didahulukan apa? GPS. Dalilin di ngono GPS. Tapi ini jalur dalam belasak belusuk biasa. Makanya banyak sekali amalia santri sing ra ono dalil. Dalil wong tinggalan. Nah itu bedanya jalur dalam sama jalur luar ya. Pegang lah. Terus sekarang tiba-tiba kalau disengarakan, oh itu karena nyiroro kidul mantu. Ini kan model baru dan kita kadang santri banyak sing melok ngandel. Itu juga memang bid'ah. Sing muni ngono santri. Bahkan ono sing guru ya tapi juga mengatakan itu. Lho aja ngono. Yang mengatakan bahwa nyiroro kidul mantu lan suro. Niku jenengane Abdullah. Abdullah niku santri ra kuat kere. Melu londo. Niku wong Pati. Ikut Belanda agamanya ganti akhirnya gelar nama ini Kiai Tunggul Wulung angin yang kediri mripok. Lah niku nulis Sabdo Palon Noyo genggong bahwa yang nyerang Mojopahit niku Demak padahal yang nyerang Mojopahit niku Girindrawardana Rojo Kediri Demak nyerang Girindrawardana sebagai orang yang mengalahkan Brawijaya Limo. Nah, terus ngarang mali tadi nulok 500 tahun Majapahit akan bangkit dan Indonesia akan dikalahkan kembali oleh kerajaan Hindu. Lu karangannya sih Abdullah nih. Nah, termasuk sing nulis Darmo Gandul Gandul lo. Lucu. Tadi meng Darmo Gandul. Meng Trimo Gandul iki. Darmo Gandul itu barang sing meng Trimo Gandul. Maksudnya ndok loro niku. Meng Trimo Gandul Gandul teng pundi? Teng Gatol lucu, teng Gatol meluncur niku. Karena wong Islam niku sunat maka gatule meluncur gak ada kulitnya. Lah dia melakukan perjalanan kesempurnaan kalau ketemu Dewi Perjiwa. Ah, lho farjilah niku. Dewi Perjiwati maka melakukan perjalanan suci golek Dewi Perjiwati. Petuk tiang-tiang, petuk pohon-pohon tanpa ada daun. Maksudnya petuk driji niki. Goleki munggah. Petuk gunung cilik dengkul. Perjalanan lagi naik ke arah bukit. Petuk hutan ora mungkin Perjiwati kok di tengah hutan. Naik lagi ketemu telaga Udel. Naik lagi ketemu gunung kembar. Ini. Lakone ra ngoten iki. Naik lagi ketemu kawah lambe, gitu lambe. Naik lagi ketemu dua kawah irung. Wah, naik lagi ketemu nopo? Ketemu Mir'atul Hayati, jadi dia. Nopo cermin kehi. Ada mata. Naik lagi ketemu hutan, rambut. Orang ketemu pedun mana deh? Melewati kembali gunung kebar dilewati meneh neng teloko iki mbok-mbokan yang jeru hutan disingkap ada Dewi Perjiwati lho itu lah senadar lo gandul lo gandul lo
Bahkan ada yang percaya, sampai Pak Harto percaya. Makanya kemudian tahun 70 pinter nih kok untuk melegalkan aliran kebatinan. Salah satu yang paling terkenal aliran kebatinan dijenengin Dono Ware. Apa kok meriki ya kira-kira Dono Ware lah ya ke. Iya. Loh, kita nih kadang nih orang ini. Nah karena itu pembelajaran setiap generasi yang berbeda. Nah Islam itu terus melaku, terus berjalan. Baru di generasi ini sinten, generasi ini Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ini ku nembe pedok, pesek-pesek, rembes-rembes kaya ngeten niki. Baru ketemu, sebelumnya enggak ketemu. Sayyid Ahmad Shaqib Mirbat, Sayyid Ali Khalid Qasam, pedok itu si wong Arab. Ini bangir itu sih. Selamai, insyaallah. Sok apa sih berdoa doa Arab? Dijak mangan triji telu kaya sunnah Nabi. Tese sakit wong sing didahar, tese kurma kali roti. Begitu saya Jumatil Kubro ngajak dahar triji telu, ya mboten sakit wong sing dipangan soto. Ada yang enggak bisa. Aneh kok. Jenggot, ya enggak bisa. Sing tiang mriki terus katanya isu padan mboten enggak ada jenggot iki kemudian paling onone meng 12. Itu. Nah urusan jenggot niku terjadi waktu tesih zaman Kanjeng Nabi. Wong Islam ngongkon jenggoten sebab napa wong Yahudi niku ora seneng jenggot. Lha itu terjadi kapan? Ketika Islam pindah saking Makkah ke Madinah. Teng Makkah tesih petuk wong padha Arab. Begitu pindah Madinah ketemu pasar jalur sutra wong sak donya kumpul. Lah di situ para sahabat muhajirin lakiro dening Nabi teng pasare ana wong matane sipit tembem-tembem ngeten iki sing brengose ning kene tok. Ngene. Nang dagangannya bagus-bagus. Apapun bisa dia jual. Oh, iku Cina. Jadi Nabi mula sesuk golek ilmu senajan tekan negeri Cina. Itu kan terjadi ketika ketemu dengan wong Arab, maka ketemu dengan masyarakat Madinah. Wong Madinah wis hafal. Maka wong Madinah sudah tidak perlu diajari membedakan diri dengan Cina. Ini sing teko Makkah. Habis itu sahabat dagang dengan Nabi kula niku berpelatekan napa? Ketipu. Ketipu apa? Wonten tiyang niku lek dagang limblantik pintere mboten ngomong. Wong ciri ne piye? Ya pokoke niku nek 10.000 didol 100.000. Lah bujuk. Oh, nah iku Yahudi. Mesti wonge ra duwe jenggot. Nggih niku rata-rata tiyange mboten duwe jenggot. Klimis tapi nah, niku masih yo tuwek untune isih utuh. Nggih. Masih yo tuwek rambute isih ireng. Aku Yahudi dari Nabi. Makanya kamu hati-hati kalau dagang sama orang ini. Biar berbeda, maka rubahlah penampilanmu biar enggak koyo wong Yahudi. Yahudi, wong Yahudi itu senengannya nyukur jenggot dandani untu sama nyemir rambut. Sebab apa? Nabi Musa dia ajak dicabut nyawane kali malaikat Israel. Malaikat Israel ini tempilin waktu sirai pecah. Sama lo tetap sirip penuh kasir no, no. Palanya pecah, matur nih kalau ya Allah niku sinten sopo. Ajak pulau jabut nyawane pulau ditempilin ini pecah dan pulau. Untung pulau malaikat celing balik-balik. Lho macam-macam karo wong sitok iku iku jenenge Musa. Aja meneh kowe aku ae tau ditantang kok karo iki. Ilmu Musa entek ya ora. Wis tak kakek sindir karo golekane dia gagal. Mulu parane meneh. Akhire diparani asalamualaikum ya Musa. Salam, opo jalu tak kaplok meneh. Dan anu umurmu iku nyawamu niku lho pun expired. Terus kedaluwarsa. Saiki wayahe dicabut. Wis sesuk kondol sing apik. Sampun, sampean pun dikandani malaikat liya, rambuti sampean wis putih, untune wis protol, jenggote wis semrawut ngono niku. Oh, ngono ya, wis cabuten swargane kono niku lho sampean. Lha wong Yahudi mikir, lah nek Nabi Musa dicabut nyawane sebab rambuti putih, untune protol, jenggote murat-marit putih, tak cukure jenggotku, tak dandanane untuku, tak semiri rambutku jadi wong Yahudi supaya konek malaikat Israel teko urung wayahe. Lha dadi pris
peristiwa Makkah jenggot itu urusannya dawa dengan peristiwa teng zaman Nabi Musa. Makanya tiang Yahudi ini kata nek mati dijabuti untune, dicukur rambute sak jenggote niki, terus digelek kotak ben dikira bayi. Mulane ana cerita teng kitab tiang Yahudi, malaikat napa malaikat mungkar nakir kecelik. Beh ana bayi mati to iki. Diparing ke teng malaikat Ridwan, ya Ridwan ana bayi mati. Endi iki ora iki dicukur, ora ana untune iki bayi iki. Ora ana rambuté bayi. Untu iki bayi iki ora bayi. Aku lu wis pengalaman ngadepi ngene iki. Ya wis terserah sampean lah pokoknya menurutku iki bayi, ora iki. Tak dugekno nggih niki ora bayi. Carane pripun gampang wong boloku akeh. Widodari ku tak kone mudun kok lak ketok iki bayi apa ora. Widodari mudun nang aja kelambenan. Akhire duing, rene ora bayi kok. Lha niku teng kitabe wong Bani Israil niku kathah crita ngoten niku. Lha mulo zaman sabare Kanjeng Nabi para sahabat itu sing imane ora patek kandel seneng ngaji kali tiyang Yahudi guru besar jenengane Abdullah bin Sabak niku. Karena ceritanya wong Yahudi niku aneh-aneh. Ya termasuk lanang wedok niku sebabe niku lak buah khuldi. Woe enam dipanen kali Nabi Adam sebab penyunane Siti Hawa. Begitu wis dipanen sing telu dikene Siti Hawa, telu digawa Nabi Adam. Siti Hawa ajeng pecah buah khuldi mboten saged dipecahno kali Nabi Adam. Begitupun pecah ajeng dimaem konangan Gusti Allah. Akhirnya didelikne teng mriki. Mula terus pecah niku. Nah sing loro didelikke teng mriki, mula terus kiwa tengen dadi loro niku. Lah nek Nabi Adam dilek nyantol teng mriki dadi jakun niki. Sing loro dipethik ose ana gagange didelikno mriki mula dadi ngene. Lha mula mboten oleh. Tafsir Israel lihat di kitab tafsir Quran itu nolak. Soalnya seneng no, ini tuh Abdullah bin Sabak. Apa tuh gue seneng ngaji kalau Abdullah bin Sabak. Ya termasuk Gusti Allah nih diguyu karena iblis. Jadi si tati ayamin itu mas tawa itu kan Gusti Allah nanti gue kawean pada kata nih diguyu karena iblis. Nanti nih. Nah iblis guyu nih gue untung nih kena sinar serengenge. Mulut tadi kilat biar nanti nih. Malaikat Jibril mangkel Gusti Allah kok diguyu. Ya uber tiga ono cambuk, sambuk gegere niku tewur tadi bledek. Nah iblis saking larane nangis kok dadi udan niku. Dadi niku mung ngene sampean maca tafsir Bani Israil kekeler niku. Lah mula terus dilarang sebagai tafsir untuk menafsirkan Quran. Lha niku mula mula terus karena Nabi berbeda karena orang Yahudi jenggotnya kongkong nyu kongkong dawak nih lah begitu tenggiri lah orang pertama orang Yahudi lah terus apa sih karena dibakas termasuk begitu masuk Madinah petuk orang Romawi ini apa dagangan utamanya ini lah jubah lah jubah Romawi ini enak kursete yang tadi tadi tabel medidih yang tadi terus blenduk terus buntutnya doa tadi nih enten medal ini digawa yang tadi gondel lagi di petok, nah begini di petok lagi, uang itu lebih titiknya tadi. Kalau kalian nabi uang ini ngaku jubah Romawi, kau cek metiti ini, cek kemblete ini. Es ketahan jubah, kalau terus is balik asal masih saya di nak Abu Bakar, gen kalau doa kape jeng nabi, ora apa apa uang sampean ora sumbung lu, ora asal ini. Setiap Islam ketemu dengan masyarakat yang berbeda, itu pasti menghasilkan perkembangan yang berbeda. Yang berbeda. Nah mulai begitu Islam mlebu teng Jawa menghasilkan corak yang berbeda. Nah sing corak niku sing isih utuh ya santri ngeten iki. Lha sampean iso mbayangno lho Islam mlebu Jawa. Arep crita apa kiyaine? Crita swarga Banyumili apa wong Tegal ya isih seneng. Wong teng Jawa niku Banyumili teng pundi? Pundi? Diceritani suarga wawane kata mriki niku lho ciplukan wae akeh. Makane apa enten dengan sampean waos
sejarah pengislaman Islam di Nusantara menggunakan cerita surga. Ora pasti tumon. Ora tumon. Ning critane iku wali iki sekti-sekti, ngoten lho. Ya itu ceritanya, karena memang sing didepi niku wong sekti. Jawa niku wis duwe napa-napa wis lengkap. Ceritane agama pun duwe Hindu. Ceritane Gusti Allah wis duwe Yang Widi. Ono ceritanya suarga wongnya halus-halus, wong Jawa pun halus. Arep muni sare, arep muni nindro karek pangkate. Ya subhanane ya nindro. Engko ngisore titik ngono ya sare. Ngisore titik tilem. Ngisore meneh kekasih kita bubuk. Ngisore meneh turu. Ane copet ngono ya mijak. Batang. Nah, kita ini dari sisi bahasa ini pun lengkap. Jadi cara belajar tentang linguistik bahasa Jawa ini bahasa yang paling komplit di seluruh dunia. Ora ono basa sing komplit kaya basa Jawa. Mulane nek depan karo Quran basa Jawa niku iso ngimbangi. Nek bahasa Indonesia mboten kuat. Bahasa Indonesia ini ngadepi basa Jawa mongon pun mati. Kunduran truk ngono wis mboten iso bahasa Indonesia. Terus mundur kena orang ngono wis ngadepi iki. Banser Melayu kecilit-cilit. Ngono kira-kira bahasa Indonesia ne opo? Kepentut-pentut ngono. Terus supen ngoten niku wis ra iso. Bahasa Indonesia ini nopo kita susah. Bahkan kalau secara tekstual nopo, secara lugawi, bahasa Indonesia ini bisa nyebabkan musyrik. Nggih. Nek ora ana permakluman bahasa ngono, wis musyrik namen. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Musyrik sampean. Ngopo itu oneng kantor polisi, aku dadi saksi. Saksi sapa? Emat nyolong. Nyolong apa? Nyolong pitik. Weruh kowe. Ya weruh wong nang ngarepku mulo aku dadi saksi. Maka saksi adalah orang yang mampu melihat kejadian sebuah peristiwa. Lah nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampean weruh Gusti Allah. Mboten dadi. Nah nek basa Jawa ngono ya enteng. Asyhadu nekseni sapa ingsun. Allah ilaha yang tahu rana pengiran kang wajib disembah kelawan hak iku mawujud illallah angin gusti Allah anak saya ini itikot dumpil kot rampung. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang pun dia neng guru bahasa Indonesia bedanya pengasih penyayang apa? Mau sampai kiamat kurang rong dino ini lu raih sobat ini bahasa Jawa elah rampung wis. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman ing kang welas asih dalam dunia lan akhirat Ar-Rahim ing kang welas asih dalam akhirat lho lho kok rampung mboten niku. Lah terus bahasa Arab misalnya kepethuk sakotong lu Jawa ya tiba. Nah nek wong Jawa ya delok tibane sik nek mengarep lambene lemah tok nyosop kene jungkel glundung jelungup, nyemplung, nyungsap, nek mengguri geblak, mre nek gelem, gelempang. Ora mung sakoto ngono to. Rus, ana rus. Ya kene ya engko sik rus iku nek isih ning sawah cilik wine. Gedhe titik pari, panen gabah, wite damen. Nek wis digiling beras. Bekase gedak, katul. Nah nek cuwil-cuwil menir. Nek didang sego. Ora dibuntel sego gondol cecek siji upo. Buntel godhong lontong. Buntel janur kupat. Lonjong pitik lepet. Ora dibuk ora diaru dibluk-bluk bubur. Lali ngangkat jirite gosong intip. Lho, ini
berbahasa, kita punya bahasa yang luar biasa. Lu mangkana kita mulu sama lu merendahkan sekalipun dengan para wali. Wali waktu sing ora umum mampu menembus tabir budaya, mampu menembus tabir agama, mampu menembus tabir dohiron wabahnya. Iki sampeyan aja sembrono karo para wali. Iso nembus kaya ngono, mulo sing teko mriki niku ya sing pinter tenanan. Berhubung sing pinter tenanan lin nandur ya dadi. Ha sing liyane rada-rada pinter ngono nandur ya ora patek dadi. Di Gus Dur itu sakit, stroke 8 kali ora mati. Iku ya Gus Dur itu. Sampai ahli medis saking Eropa dan dari Cina penelitian, iki menung sapa? Lo akhirnya mereka tahu ternyata Gus Dur ini obatnya yang banyak di sini. Fuh, diombek no. Ini obat apa? Ya obat Jawa aku ya. Lo itu tradisi apa? Fuh tadi, idoni. Tapi pakai password. Passwordnya apa? Ya doa. Lo masuk bisa ditransfer melalui air lo kamu lo goblok kok jangan berapa dongo digelek banyu bingung kamu bikin kaset bisa nyimpen suara aja kok gak bingung lo kaset bisa nyimpen suara apa meneba banyu kaset ini dipisui wakakiku metu nih wakakiku lah mulai sokabat itu paling seneng jalur dong kata kanjeng tapi tapi Tuhan ini ini Mas Ani kan masih protes, lu tapi kan itu barangnya podo, barang podo kok iso didungani lah, wong goblok. Lu rabi ini gue lah, barangnya podo, lanang karo we, itu. Nempel buka UA, ini gue namanya angkah tuka wajah waj, tuka mobil tu, begitu metu barangnya tersepo. Podo, ngandeng-ngandengnya yang rong pindah. Tapi begitu barang angkah tuka nilainya berubah tadi suami istri barangnya itu sih podong mulai sampai lo jauh pisan-pisan merendahkan berkat berkat ini barangnya itu sih podong ini instalasi ini sih share-itnya beda lo begitu metu kok kau lah barangnya itu sih podong tapi nilainya perlu jivet ganjaran nyamuk bokong ganjaran sampai melotrono kacau ini gue lo ganjaran barangnya tersebut mau ada lo ini kadang uang lerang nanti jadi nah setelah itu begitu delok uang cowok kaget men ya karena ternyata uang cowok ini gue dua pengobatan sing ora umum nih dunia nopo obatan yang anyangan sak dunia ini gue ono uang loro anyangan jempolnya ditaleni ini gue namanya uang cowok dan sembuh. Nek loro mata dihuyu, huyu. Nek canteng ngenana nencepno siwite pi. Pite. Dari semua sisi, paman iso njom bayangno. Moro wali mbiyen niku wektu sejumatilku pro delok ngene iki mungkin ya gumun. Lha saniki sing dilihat semuanya haram, wong zaman semono wong wedok durung klamben. Klambenan anggen haram, haram. Haram ne ora dadi. Untuk sing teko niku para wali, coba sing teko iku Khalid basa lama. Oh, bubar. Haram, haram, haram. Lha mangane kirek, mangane babi. Ora kelambenan, mindul-mindul. Dadi para wali biyen insyaallah. Oh, yang datang lah. Lu sampai sekarang Jerman niku mawon kumun. Dan sampai hari ini bagi Jerman, Jawa lah penguasa logam terbaik dunia. Kenapa? Wong Arab ini alat musiknya terbang seko kayu dan kulit kambing. Wong Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan tali. Ini Jawa zaman semini sampai zaman teman saya ini alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bongsomu lengkap. Mulu kadang ini, mulu buatin bayangan, dulu itu sopo atau sing tekorin ini.
Oh, lah ternyata nopo. Sing teko mriki ya kudu wong hebat aja ora wong sembarangan. Saya Jumatil Kubro ndelok. Mesti didepi Jawa apa para wali ini wong Jawa, sing cilik-cilik pesek-pesek, rembes-rembes tapi punya daya jangkau pengetahuan sekelas ras semit tunggal. Jadi sekelas bangsa Arya, akale wong Jawa niku sekelas karek akale wong Yahudi. Dia mengulang anak-anak orang Jawa terus apa aku tubuh sital ya gue mungkin lo ya subhanya gue lewis kadang ngendikan betul ini ya wis Arab dok nah misalnya kok ditutup nih jeruk tabel lo dikira lagi orang Arab begitu metu orang Brebes mulai dengkik dulu masya Allah uang bisa nirok no bahasa Arab dengan sempurna. Ilate ya ilat Jawa. Ilat Jawa, ilat Jawa ini kuwi ilat ilat paling paling keren lah pokoknya. Ilat zaman now lah pokoknya. Pokoknya. Utur kiri lu tekan sak niki mustaqim, ikut saya mustaqim. Wong Andalusia lah kanut, terus lah kanui, ngono sih. Eh wong Padang lekenui mulane wingi Pak Jokowi Al-Fatihah dibuli kali wong Padang. Wong Padang lu maca lekenui mulo jare wong Jawa biyen wong Padang ora iso mlebu swarga. Wong Padang ngamuk, apa bilang kamu? Masa orang Padang ora iso? Coba kamu sebut Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu Muhammad. Lha ya ora ana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Lu bali itu suruh sirat bali aja ora ana lagi nang tale mulu makan duwe ane malah dicor. Wis bisa. Wong Bugis ini Abdul Rahman metu nek tesih berdua mang. Ini Abdul Rahman berdua mang. DPP PKB ning Abdul Qadir Karting. Khairuddin di Karting. Ngono. Muhammadun Muhammad dong. Muhammadun Muhammad dong. Nah wong Jawa sait akil sangit ngakil. Robil ngalamin. Sing selamat iku ya subhane. Paling bleset sepekan ngoten ngono. Wong ya hayu ya koyo ya kayuku ya ka. Ngono. Ulane nek mlebu teng Sunda. Yai muapik ni udah dikulah. Murmuni F orang bisa, fa orang bisa. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa bilang F? Fitnah itu. Ya Allah, wae fitnah. Nah itu bahasa berbeda. Dulu wana no, kita ini kadang yang duwe. Yang Jawa ni kurian. Napa sandi misalnya? Jawa ni kurian nek corot. Islam ni kurian. Ini rapati rapati kita itu nih, rapati itu pun tidak perlu nih. Ini karena dasarnya dia nol Jawa nih, gue ape nih gue cari rapati pikir tok, tok ke. Sebab tiang Hindu nih, gue nih tambah ape, nih gue kongkong delek ke. Mula onten lampai tiang Hindu, ikan nami Upanishad. Upanishad nih gue menghilangkan jati diri. Misalnya bar kondang tadi bupati merubah penampilan tadi bakul damet niku nami Upanishad. Nek wis ngoten niku nglakoni kabumian, nglakoni urip kaya wateke bumi. Nah, wateke bumi niku ya tambah didak-idak tambah subur. Bar ngoten niku nembe upawasa. Upawasa niku meninggalkan dunia secara mutlak, orang mangan, orang ngombe, orang tepuk bojo. Mula Islam teko gawa sahru siam kok ora mangan ra ngombe ra tepuk bojo kok kaya upawasa mula derene bulan puasa. Allah iki selene jenenge pangeran musala ngono ya langgar telmidun muridun santri saikhun ustadun kiai. Jadi sing dasare biyen wong Islam teng mriki niku mboten keplinti mboten ngetok-ngetok niku. Mula begitu melebet mriki ulama-ulama niku sing iso mlebu ulama qori tariqa langsung fakih ngono jowo apa
Toreko sing mlebet mriki kawitan. Niki namine pun Toreko mal matiyah utawa maulama. Tiya niku sing ngedekake namine pun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammar. Niku teng Megdad mriko. Niku nek nglakoni apik niku didelikke. Senengane turu masjid ning ora sembah. Ora sembahyang. Sembayange kapan? Ngenteni nek raene ku wong. Engko kok isih konangan sesuk gawa botol arak. Sampai akhirnya uang salah paham kok bocah kurang ajar turu masjid ra sembayang, wingi ketok sembayang wae langsung gawa botol arak. Menyembunyikan kebaikan dengan keburukan. Mula kali Imam Ghazali dibahas niku sabab tenggene kitab Ihya termasuk toreko sing di haram ke niku. Soale nek wong awam nglakoni niku ya gemblung tenan. Jadi tidak kelihatan. Nah, lamun mati ngoten niku nggih, lamun mati ngoten niku. Batange niku digelengi sor, dhuwure niku diparingi batang celeng. Dadi ono wong kok kelakuan ngono mati niku dadi apa? Oh, dibukak omeng dadi celeng. Utore kok paling abot niku menyembunyikan kebaikan. Nanti yang ngoten niku gak ada ilmu namine pun maul hayat air kehidupan. Wong ngoten niku nek mati iso urip meneh iso pindah-pindah niku. Niku. Lah niku iso dilakoni. Nek cara teng Quran ya niku ngono niku bolo niku Gusti Allah. Ngono niku menginal ladina qalu rabbuna wa huma mustaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Dadi bolo. Mula wong-wong niku sekti-sekti ditakoni kiai udane iki kapan ngono ya takok karo malaikat sing njaga udan kang udane kapan lebolone kok tatan asal alimul malaika lha niku tareko awal mung saniki ta ora kuat nglakoni rasa sampune tareko niku sing mlebet malih tareko mriki niku tareko akmalia niku Ibnu Arabi niku tareko nyang-nyangan sampean rawani nek tareko niki mesti kocluk sampean. Toreko nyang-nyangan. Sadat ngoten niku ya mboten diwaca. Sadat ngoten niku menek uwit klopo ngoten niku asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasul nyemplung ke awak plung ngoten niku. Kok lho kok ora lho mati kok sadatmu kok ngono. Ternyata mboten mati tengel-tengel ngoten niki caritin niku. Ya den wis sadatmu kok ngono. Ha nggih kula kudu nyacak tenanan. Gusti Allah iki tenan apa ora? Nah niki walaupun kula cacat nek Gusti Allah ternyata ono tenan. Nah kula yakin nah niki. Wong buktine kula maca syahadat ora mati kok bareng wong. Nah sampean pengin latihan niku nggih saged. Mboten napa-napa. Lenge nerel sepur mboten niku nggih. 3 tahun wiritan teng riku. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Begitu wis manjing la haula niki. Ya tiyal yakin lho mboten kok nek pas mati kok sedurunge mati wis tekan yakin. Begitulah laul wis mancing ono sepur liwat. La haula wala quwata illa billah. Nek yakin tenan mesti mandek niku sepur. Embobane kempes menapa. Lha kok akmal ya. Lah dene kok gegek ketabrak nang mlayu wong. La haula wala quwata. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Niku teng tebing. Di sini gelombang jurang nih, kan mau pirang tahun nih sampai yakin nih, ya hai ya, begitu ombak teko nyemplung teng mriku, nek manjing ya hai ya kau, mesti juga nih menaik kali ombak, mesti ora mati, ya nih gak kecemplung mati, ojo sih dong mati tenar nih ngono gue, aku tarik kau nyang nyangan nih, lu lari putar ke tarik kau awal. Lah mulo kathah tiyang niku terus wiritan teng pinggir kali wong Jawa gitu. Teng gunung-gunung wiritan la haula ngene niku nek macane teko ya yakin di la haulamu apa macan mangan wong ya ngono. Dene niku taru nemu Jawa niku nek maca wajal nami bae ning satu wong ngono ning setan ono pedang tung ngono iki meng kuat di yakin wajal nau to pedang iki baca wong. Lah mulo ilmu-ilmu kesaktian niku kathah niku sebagian besar saking akmalia. Kan ngoten niku. Ane sing teng mriko sing mirip ngoten niku. Ha iku Sadilia. Ha Sadilia niku Syekh Hasan Sadili niku ya buktene tak. Tenan ora ora niku lha ning sak niki duka nek tekan Yai Subhan.
Jadi gue dari utara kau nih gue lah, mulu uang nih, mau dengar itu ngopo makam wali kok akeh ini ngopo, yang biar ini utara kau ya akmali ya, ngopo kok neng kono no makam, ngopo kono no makam, ngopo kono no makam, ya termasuk tiang tegal ngopo ngopo ke gede Sebayu kok cari neng kono cari lewang biar, ini gue lah kalau rebu nawa semas tak kamu nih gue cari uang sana gila download ke cari nengotan, download programnya pangeran. Si Abdul Qadir ini download fa'in nama lu serius roh ini selama tahun mulai download mula si Abdul Qadir dua program fa'in nama lu serius roh in nama lu serius roh lawak dewe bapaknya ini ratau golek program dewe ya akhirnya ratuwe wifi mula anak-anak kiai teko ya langsung barokah golek wifi gratisan soalnya ini ada ini ini kuat Dewi itu nih calon orang saya ini orang rantai program Dewi. Lebih ini gila program Sunan Kali Joko program lah Allah ini kemauan itu telung tahun lah. Nah Dewi orang jamnya Melayu ya lah. Lalu lah Dewi ini ngisahin apa? Ya golek wifi gratisan, program gratisan .co.id niku. Ya subsidi lah, mula ada misalnya ada call ini ya teko makanya ini boleh wifi gratisan mawon pengen melu download lo ini ada call teko, barokah ya Yasin sopong ngerti sesuk klebu fatuli fi ibadi fatuli janati mayan jadi ku, lah ini yang lo petok dengan budaya masyarakat sini lah mula yang Jawa niku nek nggon agama niku sing didhisikno jeroane mangkane ya terus bungkuse kaya ngene iki blangkon ngene ngene iki blangkon kaya isi bareng ketunan ira ngene iki supaya diketok separuh gitu dadi sarung dhuwur dadi klambi takwa nek ana lebihan ya disakok dadi serban ngono nek keringeten ya yo ora ono terus Jawa terus dupel-upel api mung iso terus serban nanti slow yang pang buat ini sekolah dulu gak usah pada yang mau yang mana ya pengen tadi hidup lu ini gila mula kan Jawa nih isi ini disi kape kok ini isi kape mula kaya ada tahlil mula ya bisa isi ini bisa tadi genderone ngurangin nih nah ada sih orang seneng isi ini seneng bungkus bungkus ya, mulai bungkus ya digawar neng dindi tapi ini ada orang tahlilan, tipit ano jadi, mulai Jawa itu kadang rapati ngetok ke senajana jenggotin ini kuhape kadang pengen dikerok soalnya khawatir kok malah jenggot ini nyebab kisum pelajarannya kaya ngetan itu bungkusnya kok nggak di sini renggi renggi dan ini cara pembelajaran ulama di Indonesia ini sangat terkait dengan pelajaran toriko awal mulu ya itu ya men lu ngerti coba sarung kena kota peci putih ini mau kawinan Cino peci terpan ini benten lalu mungkin Jawa itu misalnya terus anu ya subhanallah SMS kulono sinten niki ya subhan mboten niku. Ora ono sinten niki Kyai Subhan. Niku elek wong Jawa niku. Dene sing dicap oh Kyai Subhan to. Niku ya ngoten niki. Niku mboten cocok niki. Loh, yen arek Gusti niku niki. Kula niku Drakman. Drakman sinten? Drakman lagi oh Gusti to. Lagi ngono. Lah saiki kadang sinten niki. Wah. Niki Kyai sapa lho? Aja ngono. Niku Jawa ya ora patet to niku. Misalnya pulau terus telepon ini sama, ini Kiai Muafik, ini ya elek kok. Paling ini sama, ini Muafik. Kiai Aziz Mansur, ini telepon pulau. Apa ini? Aziz ini kan? Aziz Mansur. Oh, Aziz. Ini lagi ngotot di pulau. Nah, saat ini warna-warna kuetok-kuetok. Menunjukkan kebaikan ini saat ini lagi tren. Nah, mula kali orang Jawa ini kadang sok benturan. Orang Jawa ini isinya di sini. Bungkusnya kok gurih. Santri lir boyor lu ketonan putih ora oleh ini saya santri. Engko ndak lali pangkate rumangsane wis kiai.
kiai. Nusani iki lu diulang ngaji diupul-upul gedene ora umum. Mula begitu wayahe diulang ngaji ora iso mlebu wis kerapeten buntel. Wene ku carane mbriki. Nemulane iki gak ana ribut ono apa. Sami koyo ribut gendera. Nek jare iki santri iki genderane iki sebut takrir. Ana la ilaha illallah. Iki nek kleleran kok diteg-iteg ku. Wah, lha karo santri ya teko diobong ngene mbane. Ana Quran kok kleleran iki diobong. Lha niku lak padha, niku nek teng Jogja niku ya kata teng Solo lho. Ana gerakan anti bid'ah, anti khurafat. Senengane ngobong raja, ngobong keris. Lho tapi raja iki ana tulisane Quran, obong iku raja tulisan sesat. Ngono niku ya ana. Dadi tulisan sing ning raja iki ya diopo? Padahal iku ya tulisan Quran. Tapi orang-orang wong ribut iki menghina kalimat Quran. Kan raja iki mesti tulisane Quran. Raja iki wong Jawa mesti Quran kabeh tulisane. Sebab napa? Quran niku dijogo Gusti Allah undang-undangnya enten inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Cabayi ben dijogo Gusti Allah. Ya tulisi Quran dikalungno wong cabayi rung iso maca Quran. Mobil ditulisi Quran wong mobil ra iso maca Quran. Omah tulisi kaligrafi wong omah ra iso maca Quran. Niku lak saking undang-undang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Donga kok dong kasar. Ya dikei Quran bismillahirrahmanirrahim sunah mata kaji haji kujaran goyang tak goyang-goyang la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini cara ini jawab Quran itu dijogo Allah lah mula orang Jawa itu anggar apa ya dikei Quran undang-undangnya jelas maling ben dijogo Gusti Allah wong nek jogo maling ya angel mula nek ben berpolisi ora kecekel dinai waja'al namin baini aidin syata wa min qulum syata fa kisahin haum baum la yusirun. Ana wong putus cinta ben dijogo Allah diparingi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ana wong lanang ben bojone ora cerewet nemen-nemen ben kejogo Allah paringi sumumbuk mun umyum baum la. Lha niku undang-undang iki nanakno nazar nanti kerwa inna lahu lafi lho. Ah, lha niku nek Jawa niku bener-bener harus jeli deloke. Ora kaya saiki. Wong tahlil niku lak isine la ilaha illallah. Santri bendino nganggo ta tahlil. Isine niku ning ngriko. Ibaratnya TV niku bungkus karo isi bukti TV-ne wis dinggo. Bendino neng omah lah bungkus sing gletak ya apa ngono to. Kenapa wis dicacak? Gendera niku ditekno teng suri. Suriya gagal mriko. Islam kafah niku gagal. Malah 175 juta dadi pengungsi wis ora Islam. Lah kan mending teng mriki. Tetep Islam senajan kadang bar salat kaple. Semono kafah sing kene ya wis Mas Tato tumbe sak kuatmu. Kalau kiai wis koyo jaman Nabi ngoten teng mriki. Sing kuate lagi magrib tok ya magrib tok. Sing kuate lagi setahun pisan riyoyo ya. Setahun pisan riyoyo. Wong sing dereng dibuka ya. Nek kabeh dibuka ya sregep tenan sembahyang. Wongnya nung dibuka, mayuridin lahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing ngersake dadi apik Gusti Allah, kek khairone nakira, maknane khairon kamilan. Ini kiai-kiai mriki, lha kadang orang kalau tidak memahami prinsip ini mesti bingung, maca Islame wong Jawa. Disembunyikan semua dibalik sesuatu ben ra ketok ah. Apa soalnya iblis ini aku ngeru barang apa ini nyasar no gampang sampai perlu tas senajan orang duit mesti digondol tapi ini plastik resek senajan jerone isine duit rapati digondol. Nah iblis ini aku pangling mau pemeriki ini aku gulai wong sholat rapat tuh wong sembahyang oh ya rapopo wong sembahyang padahal isine so sholat. Golek syaikhun ustazun ora petho ana ne kiai o padha karo kebu kiai selamat niku mulo. Nusa ana nopo?
Iblis niku senjata pamungkas niku mboten keburukan. Senjata pamungkas niku kebaik. Kebaikan wong fa ba'izatika la ughwiyannahum. Sing dinggo iku sempurnane Gusti Allah, kaapiane pangeran. Kula insyaallah kalau Yai Subhan, Yai Amir, Yai Kambali ngeten iki. Pun hafal kali barang elek. Hafal. Ono wong wedok teko katoke cekak rambuté abang tatunan mesti langsung ala setan ngoten niku. Tapi nek sing teko terus jilbabe brukut niku nggih rada was-was juga. Sing gudhoke rambuté jilbabe brukut iki wah ngene. Wah iki cah cocok iki. Lung Islam kon mateni wong ora gelem, ndak mau. Tapi begitu dikasih khilafah dia bunuh. Orang begini dikasih doktrin apa yang ngebom wong. Lha niki maka hari ini situasinya sangat sangat sulit. Sebab wis meningkat seko keelekan dadi kaapi Hasyim dhewe ngetekno Nahdlatul Ulama waktu nunggu istikharah. Sebab Hasyim diminta mendirikan NU, khawatir nek perintahe mung ngadepi Wahabi, jare Hasyim tak khawatir gawe organisasi sing nukulake zillan lil ladina. Manu, milo bahasin mesti koroh Mekah mereka. Hasilnya nopo ayat yuriduna ayat fiurullah bi afahim ayat Allah illa ayatim manurohu walau karihal kafirul. So memang akan ono uang sing madam ke cahayane Allah, tapi dijarno Gusti Allah nganggo cakem-cakemin. Sebab nopo Allah ajeng nyempurnani cahaya. Cahaya lain berada di situ. Mulai sampai lo jogumu ini lagi digosok ibaratnya amplas. Ake ini lagi digosok. Bejone awak dhewe iki itu dua amplas e. Para tuwe iki lagi tekan batang kucing, bejo-bejo dadi wite ora dadi batang kucing. Kucinge. Dene maka yang paling berat sekarang adalah bahwa Nahdlatul Ulama ini paling abot sing didepi niku inama ya Allah amin ibadil ulama. Nyetak ulama sing duwe kontrol, sing dimasuk oleh ya Allah niku mboten gampang sakniki. Lugu paling apa? Ngadepi liyane enteng. Santri itu sekarang yang paling berat itu ngadepi nopo perlawanan dari dalam diri sendiri, hilangnya ya Allah di dalam ulama ngene. Soale gawe ulama sakniki niku gampang, ning ulama enak kira. Saking gampangnya ulama niku sakniki download bisa jadi ulama, ngaji teng dhuwur WC itu dadi ulama. Ning ulama enak kira. Ngurut ini laki lo tidak punya masuk enggak dia ya Allah. Nah terus sejenenge ulama ini lah mesti digeleng ngarep ta. Pasti jadi mubtada. Ini mubtada ya laki lo kan ya medeni wong. Wong khobare mukaddam percaya huwa. Huwa ge mubtada kan laki lo niku khobare mukaddam mubtada e mu'akhkhar.